maknya 56, anaknya 24. Tapi kok gue lebih selera maknya ya? Masih sekel ya. Maksudnya olahraga. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, di klik tombol like pada video ini supaya memahami teman-teman. Jadi usah baca dan basa-basi, langsung saja kita ke video tentang SBOS. Gini-gini mabe gambar. Jelek banget sih. Lu kalau ngomong bisa saring gak sih? Jelek banget sih. Padahal pakai saringan minyak, cok. Aduh, jokes-jokes kayak gini simple tapi buat ngakak guys. Spontan ya. Uhuy. Wah, anjir. Parodi dong Kominfo, anjir. Anjay. Tepuk tangan kebodohan. Soalnya video Kominfo itu ya udah nyampe cuy ke akun-akun luar negeri, dan itu viral di Twitter. Aduh, malu banget gue lah. Maksudnya sekelas menteri bisa digibulin aja. Pusing kepala gue sumpah guys. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 setengah. Ya serem juga kan 1 no. 9 setengah berarti. Perkara cacat dikit dihitungnya setengah, ya pun jahat banget cok. Terlalu detail ya kayak guru matematika, kampret lah men. Aduh lapar banget gua ngeliatnya. Ah! Sumpah gua nangis sih. Inilah alasan kalau gua masak Indomie, ya kan? Telur gak langsung gua ceplokin tuh. Gua buat ke mangkuk dulu. Takutnya kan busuk. Ini mie udah tinggal santap, udang udah merah, telurnya busuk. Nangis sumpah gua. Seberapa jauh suamiku merubahku? Wah, anjir cantik banget kok. Wah, jadi putih bersih kayak cindo. Dari auranya maghrib banget jadi fajar banget, maksudnya terang benerang gitu dia. Ya inilah ketika kita menikah dengan orang yang tepat, laki-laki pekerja keras dan tidak pelit. Ini buat suami-suami di luar sana ya, yang pelit lah sama istri. Kasih jatah bulanan untuk beli skincare, untuk dia bersalon, ya kan? Biar makin cantik. Kalau istri makin cantik, kita kan makin senang. Ya, kita makin bangga. Soalnya banyak banget nih laki-laki di luar sana ya. Dan itu orang-orang yang gue kenal juga. Sama istrinya pelitnya Nazubila bin Jalib. Tapi ke LC karaoke, buang-buang duit anjir. Open BO. Udah paling bener uang itu all-in ke istri. Kan istri cantik, lu kan seneng cok. Ya janganlah. Main cewek, kampret lah. Anjir kuda. Anjir kuda banget cok. Kok orang-orang di sampingnya nih gak ada yang ketawa ya? Kalau gue di situ udah ngakak parah sih. Ini kok mirip Lucinta Luna ya? Iya gak sih? Bener guys, mirip Lucinta Luna anjir. Apalagi bengong-bengong bego kayak gitu kayak Lucinta Luna anjir. Pacar kau gak punya mobil Brio? Ini yang kemarin ini. Yang bener aja. Rugi dong. Miskin. Brio ada, Pajero ada. Itu Brio merahmu kak ditabrak pakai Pajero kak. Remuk kak, sumpah. Untung aja yang Stitch nggak Ferrari atau Lamborghini ya. Dikatain miskin sama Brio merah, yang bener aja, rugi dong anjay. Mobilnya Fortuner, Hilux ada dua. Anjir di belakang ada lagi nih Hilux. Anjir banyak banget mobilnya. Mobil satu doang gaya ada selangit. Anjay, ini mobilnya 5 cok. Nggak ada Landcruiser. Sombong dibalas sombong adalah sedekah. Mantap, gue suka kayak gini. Sombong-sombongnya kayak gini gue suka nih. Ya Sultan-Sultan adu mekanik, gue seneng banget gue ngeliatnya. Mantap lah. Menghibur ya, menghibur kemiskinan. Makanya guys ya, kita tuh nggak boleh sombong. Ya kalau kita mati, badan kita cuma jadi debu. Jadi nggak boleh sombong. Ya sombong dikit nggak apa-apa lah. Maksudnya, gak sombong sih. Lebih ke arah nunjukin pencapaian diri itu is okay. Ketika lu udah capek banting tulang, lu ngasih tahu pencapaian lu ke orang-orang is okay lah sekali-sekali. Tapi sampai ngatain orang miskin gue gak setuju ya. Itu udah keterlaluan men. Ya banggalah dengan diri lu sendiri tanpa menjatuhkan orang lain. Oke? Mantap ya. Emaknya 56,
anaknya 24, tapi kok gue lebih selera emaknya ya. Masih sekel ya. Maksudnya olahraga. Wah, gue lebih suka emaknya guys, sumpah guys. Gue mau 26, emaknya 56. Wah, beda 30 tahun, masih oke lah. Gue emaknya oke banget guys. Ser kita ngeliatnya, ser. Apa nih? Wajir goblok. Dia nge-squat yang diangkat sama rak squatnya ya. Ini masih bisa dibilang manusia gak sih? Gue rasa gue satu tangan anjir, kaki gue dipegang dibanting-banting kayak gini anjir. Apa ya, udah kayak keset kaki anjir, dibersihin gini dari debu-debu cok. POV, dapat job MUA di pernikahan mantan sama selingkuhannya yang akhirnya sampai kawin. Anjir itu sih sakit. Terus selingkuhannya diapain nih? Jadi ondel-ondel cok. Itu beneran sakit sih. Orang yang udah nyelingkuhin kita, udah nyakitin kita, ngecewain kita, ternyata orang itu hidupnya makin bahagia. Itu sakitnya to the bone sih. Apalagi sampai nikah sama selingkuhannya kan. Dan ternyata kehidupan pernikahannya itu bahagia coy. Aduh, memang butuh hati yang lapang seluas samudra untuk memaafkan dan mengikhlaskan guys. Karena kan sebagai manusia ya biasa ya, kalau lu nyakitin gua tunggu karmanya. Kalau karmanya nggak turun-turun, gue yang pukulin lu di jalan anjay. Kelamaan karmanya datang ya kan, gue aja yang balas anjay. Apa nih, cantik banget guys, sumpah. Apa nih? Oh, laki goblok tolol anjing. Ini selesai makeupnya dia gimana nih? Tapi sumpah makeupannya cewek banget guys. Udah keluar aura Antonya. Ah! Sumpah kok ganteng bang. Tapi kenapa kok jadi cewek bang? Herna wak. Tadi aku pertama kali ngeliat, aku bilang cantik lagi. Ayo, aku tarik kata-kataku tadi bang. Tertipu aku bang, kampret lah. Ini lagi kuliah ya. Anjir ngecas. Powerbanknya banyak banget cok. Anjir. Ngecas powerbank, ngecas HP. Itu kayaknya uang sekolah SPP gak nutup lah untuk bayar listrik. Oh gue tahu nih, gue rasa nih mereka semua ini anak kos semua ya guys ya. Jadi punya pemikiran kan, nah daripada bayar token listrik di rumah, ngecas aja di sekolah anjay. Terus semua powerbank ada di rumahnya dibawa semua guys. Tapi gak apa-apa sih, biar sekolahnya rugi. Tapi gue punya teman yang dia rada irit. Bagus sih, gue malah ngeliat gaya hidupnya oke gitu ya. Kalau ke kantor, dia ngisi, sebelum dia pulang ngisi air minum tuh. Kayak di Tupperware ada gede, dia ngisi sampai penuh dibawa ke rumah. Habis itu kayak dia ngecas laptop, ngecas powerbank ya kan di kantor. Jadi token listriknya itu irit, kantornya menangis. Monjoy. Mentok anjir. Gak dikira-kira. Oh gue tahu sih, airnya terlalu butek jadi dasarnya gak kelihatan ya guys ya. Orang airnya udah ijo kayak gitu, udah kayak lumut. Mana ya, coba kita ulang ya, kita lihat airnya. Nah, airnya hijau begini, ya mana kelihatan anjir dasarnya. Ya ampun, gak lucu mbak, aduh. Ih ketawa mbaknya dajjal kampret. Udah pas lu bang, lu tinggalin cewek yang model begini. Tapi ada salahnya, seharusnya lu marahnya jangan ke cowoknya, marah ke cewek lu. Soalnya cewek lu yang buat malu, dia gak menjaga harga diri lu. Ingat ya laki-laki ya, harga diri di atas cinta. Jadi kalau kalian ketemu wanita yang merendahkan harga diri kalian, tinggalin. Gak ada lucu-lucunya nih sumpah guys. Mbaknya, ya kalau mbaknya cantik sih masih bisa gua ajarin, udah gak cantik. Sifatnya penjelek, najis. Ayo nonton. Gak bisa. Kenapa? Gak ada duit. Tenang, tenang. Anjur, anak SMA kaya raya, ATM-nya 3 biji. Wanjay, traktir. Wanjay. Sultan bosku. Wah, gurunya juga diajak, mantap. Masih muda, gak usah banyak gaya. Duit ortu, gak usah sok keras, bacot lu. Ya, dasar irian dengki. Maksudnya kalau dia terlahir dari keluarga kaya raya, ya udah dong, itu rezeki dia. Gak mungkin bapaknya kerja keras untuk ngebiayain hidup lu. Iya kan, ini pasti untuk ngebiayain anaknya dong. Gue juga nantinya begitu. Gue bukan, apa ya, masa kecil gue bukan orang kaya. Tapi gue harap anak gue nanti terlahir dari orang kaya. Anak gue nanti terlahir
jadi kaya karena bapaknya pekerja keras kayak gue gitu ya. Anjay, ya kan. Jadi ntar anak gue ngomong nih ke teman-temannya, main ke rumahku aja. Di rumahku ada kolam renang, ada PS, ada WiFi. Gitulah. Kalau lu bukan terakhir dari orang kaya raya, anak lu yang harus terakhir dari keluarga kaya. Jadi kerja keras dari sekarang. Jangan irian, Cok. Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Kalau ada kata-kata yang tidak baik dan menyakitkan, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video. Bye-bye, love you all.